Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini. Okey, hari ini saya tak berapa sihat sangat. Saya semua demam. Cerita ini adalah setup gitar Gibson Les Paul Custom. Tapi yang ini adalah Gibson Les Paul Replica. Owner dah hantar pada saya sebab menurut aduannya dia kata gitar ni ada masalah buzzing. Jadi bila saya cek-cek memang betul lah, dia memang ada buzzing. Jadi tali terpaksa ditinggikan untuk hilangkan buzzing tersebut. Tali tinggi bunyi dia sedap lah kan, tapi nak main tak selesa sebab dia terlalu tinggi. Dia dah jadi over height, string action dia dah jadi over height. Jadi saya dah cuba rendahkan string action, saya turunkan bridge dia. Jadi saya set up ikut rendah yang biasa saya set up, iaitu 0.75mm anggaran kasar. Jadi memang ada beberapa fret yang teruk kan, ada beberapa fret yang dead note terus. Jadi pucuk-pucuknya adalah disebabkan oleh uneven frets. Maknanya banyak frets yang tidak sama level kan. Jadi punca permasalahan ini adalah disebabkan oleh workmanship. Dan saya teliti setiap fret. Jadi saya nampak ada beberapa fret yang tidak sama size. Jadi itu adalah salah satu punca mengapa gitar tersebut buzzing bila direndahkan. Jadi biasalah kalau kita beli gitar yang replika, memang itulah dia punya risiko dia kan. Jadi memang kena keluar sedikit bajet lah untuk make sure gitar tersebut berada dalam keadaan yang optimal semula. Okay, so berikut adalah video-video yang saya sempat rakam ketika proses fret leveling, fret grounding dan proses setup gitar Les Paul ni. So sama-sama kita saksikan.
Thank you.